Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya sambung lagi untuk numerical solution of ODEs. Sekarang ni kita dah lihat ni, yang sebelum ni kita dah lihat bagaimana nak solve ODE using Euler's method. Okey, so kali ni dia ada satu lagi method untuk Taylor series ni, dia ada method yang seterusnya lah. Okey, yang kita akan lihat iaitu second order Taylor series method. So basically, dia punya yang second order ni, yang compare dengan first order ni, of course dia ada second order term, di mana dari Taylor series yang asal ni lah. Taylor series kan dia panjang kan, so kita cut sampai second order sahaja, kita truncate dia sampai second order sahaja, so dapatlah formula untuk second order Taylor series. Okay, formula untuk second order Taylor series, dia ada Y HY prime dan juga satu lagi term, iaitu untuk Y double prime, H squared over 2 factorial Y double prime Okay, jadi untuk second order Taylor series, sebab kita ada Y double prime, ada term Y double prime ni, so dia ada satu step tambahan, iaitu mula-mula sekali sebelum kita cari Y, kita perlu dapatkan, perlu cari dia punya Y double prime dulu. So ini nak cari Y double prime ni, kita guna implicit method lah. So yang kedua, barulah kita cari Y substitute dalam table lah. So di mana nak substitute dalam table ni, kita ada X dan juga Y, macam biasa, macam yang first order, sama je yang dengan yang sini. Kemudian kita ada exact solution, kalau ada lah, kalau tak ada just abaikanlah yang exact solution ni. Dan kita ada diberi Y naught, so sebab kita akan solve IVP, initial value problem, so kita ada Y naught, masukkan Y naught dulu. Dari lepas tu X ni memang dah ada ikut dia punya interval dia. So lepas tu kita boleh cari Y yang next tu guna formula second order Taylor series. Okay, so sebab kita ada exact solution, kita boleh cari error. Okay, jadi kita akan lihat example untuk second order Taylor series. Okay, so nota saya pun ada dua example. Mungkin kalau tu saya tunjuk satu, satu lagi tu mungkin saya bagi separuh, kemudian saya bagi answer dia. Okey, kita lihat dulu second order Taylor series method ni. Kita tengok apa dia punya apa maklumat yang ada, apa info yang kita ada dekat sini. Okey, sekarang ni okey, kita ada sama dengan yang tadilah, dia punya ODE dia. Dia punya ODE dia sama. So sebab apa kita nak lihat dia punya beza dari dengan pengiraan yang first order dengan second order tadi ya. Okay, so ini kita ada first order ODE. So of course sebab yang ni belum dalam bentuk Y prime, itu something lagi. So kita kena ubah dululah 2X. So kita perlu dapatkan Y prime equal to 2X Y squared lah, dapatkan Y prime dia. So kalau ikut yang ni, X kita dari 0 sampai 0.2. So daripada data yang kedua ni, daripada info yang kedua ni, so X kita dari 0 sampai 0.2 dengan H step size dia adalah 0.05. Dan ni kita ada dia punya exact solution dekat sini ya. Okey, jadi dalam second order Taylor series, kita tahu, kita buat formula dia dulu ya. So dalam for second order Taylor series, kita ada formula dia. Tengok yang bawah ni, yi plus 1 equal to yi plus h yi prime plus h squared over h squared over 2 factorial yi double prime. So kita ada term yi double prime dekat sini ni, yang ni. Okay, jadi yang term yang ni kita kena dapatkan dulu y double prime lah, guna y prime yang dengan yang atas ni ya. So situ ada y prime sama dengan 2xy squared.
So nak dapatkan y double prime ni, okey, kita guna implicit, kaedah implicit ni, implicit method, di mana kalau implicit method nak dapatkan y double prime ni, apa kita buat adalah kita differentiate kiri, maksudnya differentiate yang belah belah kiri ni, then differentiate yang belah kanan lah. 2xy squared. Differentiate kiri, differentiate kanan eh. Okay, ni bawah sikit lah. Okay, kita, bila kita differentiate yang kiri ni, kita dapat, sebab differentiate sekali lagi, kita dapatlah y double prime kan. So ni sama dengan, so macam mana yang belah kanan? Dan belah kanan ni, ini macam yang selalu saya kata, kita ada darab dekat sini. Dia multiply x, y dengan x, x, y squared. Sebab y ni adalah function of x, fx. Y kan function of x. Y adalah function of fx. Jadi kita bukan buat uv ya. So kita dapat u, kita carilah u sama dengan 2x lah. Saya bawa lah 2 ni sekali. 2 nak keluar pun boleh, tak nak keluar pun boleh. V equal to y squared eh. So u prime equal to 2, v prime equal to, okay, kalau kita differentiate implicit, so v prime ni adalah 2y dy over dx, 2y y prime lah, 2y dy over dx. Sebab apa? Y ni adalah function of x, tapi sebab dia tak direct, dia implicit, jadi kita darab dengan dy over dx. Ni sebenarnya jadi chain rule saja. Okey. Jadi bila kita dapat dekat sini, dia punya differentiation dia adalah u prime v plus u v prime. Sebab apa? Ini adalah product rule. Dan kita akan dapat dekat sini u prime v adalah 2y squared plus u v prime adalah 2x times 2x. Okey. Sini darab kan. So dekat sini so yang ni adalah 2x times 2x ni adalah 4xy y prime. Okay, so kalau kita perhatikan sini ada y prime kan, y prime, substitute y prime yang ni, yang atas ni. So kita substitute y prime, 4xy, y prime tadi apa? 2xy squared. Okay, so kita dapatlah simplify, darab mana-mana yang ni. So kita dapat 2y squared plus 4 kali 2 per 8. X, x adalah x squared, y times y squared adalah y cube. So ini adalah y double prime tadi. Okay, jadi bila kita dah dapat y double prime dekat situ, so kita boleh dapat formula untuk second order Taylor series dekat sini. So second order Taylor series diberi oleh yi plus h. H tadi berapa? H kita dari info yang kita ada adalah 0.05. Y prime sama je macam Euler tadi. So y prime mana y prime? 2xy squared. So 2 x, y squared kan, since ada i dekat sini, so kita add i dekat bawah ni lah. Okay, plus h squared over 2. So h squared over 2 0.05 kuasa 2 per dengan 2. Y double prime tadi, banyak-banyak tadi, inilah betul. So 2 y squared plus 8x squared y cube. Okay, okay, simplify lah. Sebab apa kita nak masuk dalam calculator lagi? Kalau banyak-banyak ni, kita yang confused kan. Jadi kita, mana yang boleh kita darab tu darab, mana yang tak, tak nak kita nak tinggal tu tinggal pun tak apalah. So contohnya macam ni ya. Ini so saya darabkan 0.1 0.10 kan, x,
xi yi squared. Kosong poin satu xi yi squared plus ini pengiraan dia yang ni, yang term yang ni dua ni, ni boleh kita boleh potong kan, ni dua ni tak ada eh. So ini empat ni, jadi yang tinggal adalah 0.05 squared tu, berapa tu 0.025 eh. Salah-salah, tak cukup tempat. 0.0025 times y squared plus 4x squared y cube. Dapat, ini adalah formula untuk second order Taylor series yang kita akan guna dalam formula nanti. Okay. Okay. Okay, saya double check eh. Saya takut nanti salah dekat sini. Okay, bila dah macam ni, sama macam yang sebelum ni. Jadi kita draw table. So saya ambil lah table yang saya dah buat sebelum ni, sebab dia sama je. Okay, ni yang saya dah buat, yang table yang masa Euler tu. Okay, so basically yang ni lain lah, ni lain ya, sebab kita akan kira lain lah, guna formula lain. Az dia sama. Okay, sebab apa, soalan dia sama kan. So az dia sama, saya tak buat balik lah. So error dia kita akan dapat lain. X dia sama sebab dia punya interval dia sama, sama dengan I ni lah. Okay. Okay, sekarang kita nak kira az. Ni az ni kita nak kira guna formula mana? Guna formula second order Taylor series, order double yang ni eh. Okay, second order Taylor series. So nak buat macam mana? Senang saja. Nah, ni semua awak kira-kira balik lah. Ini yang soalan, sebab soalan yang sama. Senang je, masuk kalkulator eh. Okay, masuk kalkulator. Ini formula tadi. So masuk kalkulator. So kita ada alpha y plus 0.1 alpha x, alpha y squared kan. Okay, ni plus 0.0025 atau 0.003 pun diterima eh. Bracket. So y squared alpha y squared plus 4 alpha x squared alpha y cube. Yeah, y cube. Close bracket. Okay, calculate. So kita akan calculate pada ini initial condition tadi. So substitute dekat sini. So sama macam yang Euler. So dia punya nilai y dengan x yang kita akan ambil adalah nilai y dan juga x yang sebelumnya. Kita tengok pada formula ya. Untuk cari yi plus 1, iaitu next y, kita perlukan previous y dengan previous x. Okay, sebab apa, yi dengan xi, semua untuk semualah sepanjang kalkulator ni. Oh, ni tertinggal ni. Ni
saya ini saya tertinggal ai. Dia ada ai lah. Dari segi maxnya tu dia ni lah. Dari segi numerical lah, sebab apa dia Y pada I. Okay, kita balik semula pada ni. Okay, so dia tanya Y, Y berapa? Y 1 lah. X berapa? X 0. Okay, shift ni. So kita dapat 1.003. Ambil 3 decimal places, 3 tempat puluhan. Okay, berapa tadi? 1. Saya guna warna hijau 1.003 eh. Okay, then next yang seterusnya kira lagi lah. So calculate, so Y berapa? 1.003 eh. Equal, so X berapa? X yang previous X dia 0.05. So shift equal, so kita dapat 1.011. 1.011. Okay, ha, then next. Kan senang kan? Calculate-calculate je, calculate. Next untuk Y 1.011. Untuk X 0.1. So kita dapat 1.024. Okay, dapat kat sini 1.024. The last Y. Okay, calculate Y 1.024 ni kalau guna calculator biasa ni dia boleh cepat lagi lah. X 0.15 equal 1.043. Okay, 1.043. Dan kita cari error, so ni tak ada lah. Ini 0. So ini 0.001, ini 0.001, ini juga adalah 0.001, kan? Macam tu. Jadi kalau kita lihat ya, ini soalan yang sama. Dia punya ODE dia sama, method dia berbeza. Macam awak punya soalan assignment lah. Dia punya ordinary differential equation ni sama, IVP dia sama, initial value dia pun sama dengan yang Euler tadi, yang sebelum ni, yang kita dah buat ni, yang dalam video sebelum ni. Tapi cuba tengok error dia. So kita tengok error kalau guna Euler method, besar error dia, ralat dia tinggi. Tapi kalau kita guna second order Taylor series, kita ada dia punya error dia lebih kecil. Jadi kalau dalam numerical method, kita boleh compare antara dua method lah. Bila kita buat soalan yang sama, kita boleh compare method mana yang lebih baik. So of course untuk second order Taylor series ni lebih baik kalau error berbanding pada error dia tu. Dia punya ni second order Taylor series lebih baik. Cuma second order Taylor series kita ada kerja tambahan lah, di mana kita perlu dapatkan Y double prime. Kemudian formula dia pun lebih panjang. Okay, betul? Jadi kita dah lihat yang A ni, yang B ni pula, okay, dia sama je. Cuma yang B ni saya tunjuk sehingga awak boleh buat sendiri yang ni, tapi saya tunjuk sehingga dapat dia punya Y double prime eh. Okay, so yang ni sama macam yang second order Taylor series tadi. Table apa semua tu nanti awak masukkan je, sebab X kita dari 1 sampai 2 dengan delta X. Delta X ni juga adalah sama dengan H. So ini kita ada dia punya ODE, ordinary differential equation, dan kita ada dia punya initial condition. Ini maksudnya Y1 equal to 1, maksudnya bila when X equal to 1, Y equal to 1, ha, gitu. So then diberi exact solution jugalah. Okay, nak guna second order Taylor series, ini dia punya ODE dia dah cantik dalam Y prime macam tu ya. So kita ada dy over dx ataupun Y prime ni lah. So saya tulis, terus tulis sebagai Y prime. Dia tak kisah sebenarnya. Bukan apa, dia kalau Y prime ni nampak kemas sikit kan, dia tak, dia tak panjang ke bawah tu. So Y prime equal to x times set y kan. Jadi yang untuk y, bila kita ada y prime yang ni, kita perlu dapatkan y double prime. So y double prime ni
Sebab dia ada, dekat sini dia ada darab. Bila darab, dia kita kena guna product rule. So bila guna product rule, of course kita perlu cari U. Perlu buat UV lah. So U equal to X, V equal to set Y. Set Y ni Y 1 per 2 lah ya. Set Y ya. Okay. So U prime equal to 1, V prime equal to, ini kan saya kata bila kita differentiate Y tapi implicit, kita differentiate macam biasa. So 1 per 2 Y, 1 per 2 tolak 1, negative 1 per 2 kan. Tapi dengan Y ni kita kena darab dengan DY, DX itu darab dengan Y prime. Okay, then kita akan dapat Y double prime ni guna U prime V plus UV prime ni. Jadi kita ada U prime V adalah 1 darab dengan Y squared ni lah. So saya ada Y squared pula, Y kuasa 1 per 2 set Y plus UV prime. So ni darab ni. So UV prime adalah 1 over 2 X Y negative 1 over 2 times dengan Y prime. Jadi kalau saya ganti semula Y kuasa 1 per 2 ni dengan set Y, so saya dapat dekat sini set Y plus 1 over 2 X. Okay, sebab Y kuasa 1 per 2, jadi kita dia per dekat bawah ni lah. So ni padam balik lah. So ni kita ada 1 over 2 X per dengan set Y. Then Y prime kita ada X times set Y. Okay, then simplify, kita akan dapat kita punya Y double prime lah. So Y double prime ini dah tak ada kan. So yang tinggal adalah set Y plus 1 over 2 X times X adalah X squared. Okey, lepas tu dah dapat Y double prime, substitute ke dalam formula formula apa? Second order Taylor series, di mana formula second order Taylor series ni kita ada. Okey, kita ada formula second order Taylor series iaitu YI plus 1 equal to YI plus H YI prime plus H squared over 2 factorial YI double prime . So ni kita substitute H dengan Y prime dengan Y double prime ni. So H tadi 0.2 ni, H kita adalah 0.2 Y prime. Okay, Y prime tadi kita ada X set Y dekat sini, X set Y. Kita ada X set Y. X times set Y plus H squared over 2 factorial. So H squared adalah 0.2 squared over 2 Y double prime tadi kita dapat dekat sini kan, set Y plus 1 over 2 X squared. Okay, simplify. So mana-mana yang kita boleh simplify dekat sini, mana yang boleh darab, mana yang boleh bagi, buat je lah. Ni ada I semua ya dekat sini. Tambah je lah. 0.2 XI set Y I. I apa? Subscript bawah ni ya. Plus ni saya tak darab lah. Yang ni saya dapatkan berapa? 0.2 kuasa 2 bahagi 2 ya.
berapa tu, 0.02 lah, 0.02, 0.02 times set y plus 1 over 2 set y I xi squared. Okay, ha, dapat yang ni second order Taylor series. Substitute ke dalam table. Saya ambil table ni, tengok cukup ke tak. Saya isi, nanti awak sambung eh. Okay, I, ini of course lain lah kan. Y ni mesti dah lain. X juga dah berbeza lah, sebab kita interval kita dah lain. Y, Z dengan error. So tengok cukup ke tak dulu. Substitute. Okay, alright. So kita ada xi dekat sini. X kita dari mana ke mana? Tengok soalan, x dari 1 sampai 2. H dengan H dia adalah 0.2. So x start dari 1 sampai 2. So 1, H dia 0.2 lah. So bila H 0.2, dia tambah 0.2. So 1, 1.2 eh. Dan 1.4, 1.6, 1.8. Tak cukup lah. Tak cukup, tambah je lah. Tambah lagi 1 table. Okay, tambah lagi 1, so 2. Okay, so X kita dari 0 sampai 2. So I kita bertambah sampai 5. Okay, substitute YI adalah Y not, iaitu initial value, iaitu bila X equal to 1, Y equal to 1. So when X equal to 1, Y equal to 1. Z, apa function dia diberi, iaitu Z 1/16 times X squared plus 3 squared. Okay, so yang ni saya continue sama je cara dia. Dapatkan Z dulu. Kalau tak nak cari Z dulu, boleh je cari Y. Yang ni, Y yang ni approximate dia. So kita guna formula second order Taylor series. Okay, boleh juga cari yang ni dulu, kemudian boleh cari Z. Tapi kalau cari Z dulu, dia lebih kita senang nak agak kesilapan dalam kita punya formula, unless awak salah masuk dia, ganti dia punya Z dan cari error. Bila ada Z, kita boleh cari error. Error adalah absolute error. So jawapan macam biasa saya letak dalam, jawapan untuk yang ni saya letak dalam Telegram. So saya stop di sini. Untuk next video kita akan continue untuk runggal kutah method. Okay, terima kasih.